Halo semuanya, di video kali ini cara kita mematikan atau menonaktifkan kata sandi kunci layar pada HP Samsung. Misalnya seperti ini, kita harus memasukkan kata sandi yang kita buat itu bisa kombinasi huruf besar, kecil, dan juga angka. Setelah kita masukkan, baru kita bisa masuk ke dalam HP ini. Untuk buat teman-teman menggunakan Samsung, jadi kalau teman-teman itu terlalu ribet menggunakan PIN atau menggunakan kata sandi, teman-teman juga bisa menonaktifkannya saja. Jadi untuk cara menonaktifkan kata sandi di HP Samsung seperti ini. Kemudian di sini teman-teman buka pengaturan, silahkan pilih di bagian kunci layar, kita tekan di sini. Sekarang kita masukkan lagi kunci layar yang kita buat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, kalau sudah masuk di sini, teman-teman pilih saja yang usap. Nah, sekarang sudah berhasil terhapus ini ataupun sudah dihilangkan. Tuh kan, kita perlu memasukkan PIN lagi untuk masuk ke layar HP Samsung. Jadi caranya cukup mudah dan sederhana seperti ini. Silahkan teman-teman coba saja di HP Samsung yang teman-teman gunakan. Semoga tips singkat ini bermanfaat.